Halo guys, kembali lagi dengan saya Aji Tuasikal dalam vlog Ngewes Syahdu Studio Ngaplok. Mari guys, kita nikmati perjalanan ini guys. Selamat nonton ya guys. Saat ini kita sudah sampai di Studio Gamplong. Lihat ini guys, suasana studio film seperti pada rumah-rumah kumuh. Banyak bangunan-bangunan atau seng-seng yang sudah berkarat guys. Studio ini dulunya digunakan oleh Hanung Bramantyo untuk mengambil gambar di beberapa filmnya, salah satunya adalah film Sultan Agung, kemudian film Ainun Habibie guys. Nah, di sana bisa dilihat banyak bangunan-bangunan atau toko-toko yang dibilang vintage. Unik ya guys ya. Di sini juga ada kereta api jadul. Lihat itu guys, banyak bangunan-bangunan yang unik.
Studio ini dulunya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Juli 2018, guys. Luas dari studio ini sekitar 2,5 hektar kalau nggak salah, guys. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf guys, belum sempat eksplor semua sudut dari studio ini. Bahkan di sini bisa servis motor, guys. Nah, ini guys, ada tune up, guys. Oke, guys, hari sudah hampir siang. Alhamdulillah masih mendung, guys. Sebelum pulang kita sempatkan untuk isi energi dulu, guys. Kita sarapan di sini. Warungnya Syahdu. Sampai di sini dulu, guys, video kali ini. Jangan lupa subscribe ya, guys. Terima kasih.